Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mia, reporter Banjarmasin Pos. Jadi saat ini saya sedang berada di Kampung Sasirangan. Nah, jadi di bagian jalannya ini tuh sudah mulai terendam banjir nih. Menurut kata penduduk sekitar, di sekitaran sini banjir sudah sejak 3 hari yang lalu. Jadi kalonnya air pasangnya ini udah mulai dari sore nih. Ramenya itu tadi ada anak-anak yang mandi di dekat sini. Ada yang jualan makanan, tapi banjir-banjiran. Nah, ini ada yang mandi pakai pelampung-pelampung. Banyak anak-anak di depan sini juga nih pakai pelampung-pelampung. Jadi sepanjang kawasan Kampung Sasirangan ini direndam banjir. Itu ada yang bersihin cuci motor. Rumah-rumah penduduk warga sekitar juga terendam. Ini daerah sungai seberang masjid, atau tepatnya itu Kampung Sasirangan. Nah, jadi rumah penduduk warga di sini juga pada terendam banjir. Jadi kita coba jalan-jalan. Itu ada anak-anak yang mandi-mandi juga. Ada yang bersihin cuci motor. Jadi saat ini saya masih berada di kawasan Kampung Sasirangan seberang masjid. Jadi di sini tuh lagi terendam banjir, dan ini banyak aktivitas anak-anak warga sekitar juga pada mandi. Karena kawasan ini mungkin datarannya rendah. Kaget anda mah. Rame nih, banyak yang mandi. Mungkin ini memang agak dalam ke arah sini. Jadi berasa kolam renang ini. Bisa kita lihat nih. Buinya jadi berenang. Ini ada yang bikin kapal-kapalan. Ini ada kelotok lewat. Biasanya sih kalau ada kelotok lewat itu di sini juga sampai getarannya, ombak-ombaknya. Di sungai-sungainya juga ramai anak-anak pada mandian. Ayah. Ramila ding mandian ding. Jadi berasa kolam renang guys di sini.
memang kalau untuk di bagian sini memang agak lebih dalam. Nah, tuh ada yang main kapal-kapalan. Ini ada dekat unlock. Basah banget. Mungkin itu dulu ya liputan saya hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.